Karena orang yang berwudu, riwayat Imam Baihaqi daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, kata Sayyidina Salman, "Idza tawaddu al-'abdu tahatat anhu dhunubu kama tahata waraku hadhihi syajarah." Apabila ada seorang mukmin muslim, seorang hamba Allah berwudu, tahatat, maka berguguran dosanya. Kalau kita wudu tuh dari kumur-kumur, masukin air ke hidung, basuh wajah, basuh tangan, kepala, telinga, kaki, maka kata Sayyidina Salman, kita punya dosa berguguran. Kama tahata, seperti bergugurannya daun-daun yang ada di pohon. Daun kalau sudah menguning, coklat, pasti jatuh tuh daun. Gugur. Nah, dosa kita sebanyak apapun kalau kita rajin berwudu, maka insya Allah semua habis. Ini kayak mau ngaji, harus wudu dulu. Karena ilmu itu hadiah anugerah yang terbesar. Jadi kita di saat menerimanya harus kita sambut dengan suci. Jangan semaunya. Wa muslimun an Abi Hurairah, dan riwayat daripada Sayyidina Abi Hurairah. Enggak ada di situ. Ini adanya di kitab Irsyadul Ibad. Antum kebat-kebet juga enggak bakal ketemu di situ. Adanya di kitab Irsyadul Ibad. Nabi alaihissalatu wassalam, diriwayat hadis daripada Imam Muslim dan Imam Abu Hurairah. Idza tawaddu al-abdul muslimu awil mu'minu. Apabila ada seorang hamba muslim mukmin berwudu, kata Nabi nih, faghassala wajhahu, maka dia basuh wajahnya di saat wudu, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainihi ma'al ma'i. Maka setiap dosa yang ada di wajahnya yang ditimbulkan oleh pandangan matanya itu mengalir terbawa air. Habis tuh dosa wajah kita habis. Dosa mata, dosa mulut itu. Berkat kita berwudu. Au ma'a akhiri qatral ma'a. Au ma'a akhiri qatril ma'i, atau mengalir itu air, kesalahan itu mengalir disertai dengan aliran air yang paling terakhir. Wa idza ghassala yadayhi, kalau dia membasuh kedua tangannya, kharaja min yadaihi kullu khati'atin, maka setiap dosa yang dilakukan oleh tangan pun ikut mengalir. Di saat air itu mengalir dari tangan kita, dosa yang disebabkan oleh tangan itu pun ikut dialirkan oleh Allah. Makanya semakin banyak kita wudu, semakin banyak dosa kita habis. Sayyidina Bilal tuh kalau habis wudu sholat sunnah. Makanya bakiyahnya udah ada di surga duluan. Ketika Nabi Isra Mi'raj dengar suara sandal. Ada di surga itu ada suara sendal jalan tapi enggak ada orangnya. Nabi tanya, "Suara apa itu, hai Jibril?" "Hadza sautu na'li Bilal." Ini suaranya Sayyidina Bilal wahai Nabi. Jadi orangnya masih hidup, suara sendalnya udah di surga. Gitu. Lalu setelah Nabi Isra Mi'raj, beliau tanya kepada Bilal, "Wahai Bilal bin Rabah, amalan apa yang kau lakukan sehingga sandalmu suaranya aku sudah dengar di dalam surga?" Artinya sandalnya aja udah di dalam surga, apalagi orangnya nanti. Apa kata Sayyidina Bilal? "Aku tidak melakukan amalan apapun ya Rasul, melainkan tambahannya cuma satu, selesai setiap kali aku wudu, aku sholat sunnah wudu, usolli sunnatal wudu, dua rakaat. Baca kulhu, baca kulya, amasul kulhu." Kalau kita bisa lazim itu, maka insya Allah bukan sendal doang, peci, kacamata udah surga duluan. Kalau kita mau, ilmu tuh diamalin. Dapat ilmu, diamalin. Dapat ilmu, diamalin. Mana itu keselamatan buat kita. Wa idza ghassala rijlaihi, kalau orang itu di saat membasuh kedua kaki, kharaja min rijlaihi, maka berguguran dari kedua kakinya itu setiap kesalahan yang dilakukan oleh kakinya,
disertai dengan aliran air. Hatta yakhruja naqiyan minadzunub, sehingga kalau orang itu selesai berwudu, dia bersih dari berbagai macam dosa. Jadi sekali lagi, semakin banyak kita wudu, semakin banyak dosa kita terhapus. Semakin banyak dosa kita terhapus, ilmu cepat paham, rezeki cepat datang. Kemudahan demi kemudahan Allah kasih. Karena di kitab Ta'limul Muta'allim, salah satu yang menyebabkan mudahnya datang rezeki adalah mudawamatul wudu, selalu melazimkan wudu. Di antara tuh asbab yang menyebabkan mudahnya datang rezeki, kita enggak pernah batal wudu. Pengen kerja sebelum jalan wudu dulu. Apalagi pengen kita ngaji. Itu mau kemana-mana usahakan jangan sampai batal wudhu. Khawatir bini iseng taklid kepada Imam Malik biar wudhu kita nggak batal.